Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk melukis histogram, poligon kekerapan dan juga ogive untuk soalan statistik SPM kertas 2. Okey, first kita revision balik macam mana bentuk histogram . Okey, so histogram macam bentuk bar macam ni, histogram. Kemudian dia punya paksi yang mencancang mengufuk ni adalah titik tengah, dan juga yang mencancang ni adalah kekerapan lah. Okey, kemudian ini adalah bentuk poligon kekerapan. Dia macam poin-poin ni, kemudian bersegi. Okey, so poligon kekerapan ni sama juga, bawah dia guna titik tengah dan yang menegak guna kekerapan. Okey, kemudian yang ogive ni dia berbeza sikit sebab bawah dia kena sempadan atas dan juga atas dia yang mencancang guna kekerapan longgokan, dan bentuk dia macam ni lah. Dengan student saya cakap macam ular senduk gitu. Okey, so kalau perasan dekat graf ni ada bentuk lekuk sikit kat sini. Bentuk lekuk ni GZ macam ni. Okey, bentuk ni sebab dia melangkau skala, maksudnya lepas kosong tiba-tiba je 19. Okey, so kita buat itulah sebab dia melangkau kan. Takkanlah kita nak buat 0.9 lah, so panjang sangat kan. So kita buat bentuk macam itulah. Okey, so kita go terus satu persatu macam mana nak lukis histogram. Okey, sekejap. Okey, mula-mula macam biasa kalau nak lukis histogram, kita kena lukis paksi dululah. Paksi paksi mengufuk dulu untuk titik tengah. Sebenarnya boleh je selang kelas ke. Okey, tapi kita prefer titik tengah lah. Okey, so bawah tu buat titik tengah ada 24, 29, 34, 39. Okey, yang dekat sini selalu student confuse sebabnya kat soalan dia cakap paksi X ikut skala 2cm kepada 5 buku contohnya. 2cm pada 5 buku dia pun buat 5, 10, 15, 20 ikut skala. No, maksud dia kalau kita tengok titik tengah beza 24, 29, 34 ni beza dia 5, 5, 5 kan. Itu maksud dia. Okey, jadi kita shortcutkan je sebabnya sebab tu kita guna zigzag ni, kita shortcutkan je, tak payah nak buat 5, 10, 15, so nanti jadi panjang. So kita buat je terus ikut titik tengah pertama dia, iaitu 24, 29, 34, 39, 44, 49. Okey, kemudian tulislah bilangan buku ataupun titik tengah. Okey, seterusnya poligon kekerapan kita tulis yang mencancang ni sebabnya dia cakap skala dia, skala dia 2 pada paksi mencancang 2cm kepada 1 unit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Kalau 2cm kepada 1 unit, 1 unit sifir 1. Kalau 2 unit sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau 2cm kepada 3 unit, 3, 6, 9, 12. Itu kena tahulah. Kemudian histogram ni kan kita bentuk bar kan. So kita tengok apa poligon kekerapan dia. Yang titik tengah apa kekerapan dia. Contoh titik tengah 24 ni kekerapan dia 4. Sebab tu kita buat garis melintang dekat 4. Yang titik tengah 29 ni dia punya kekerapan dia 7. Sebab tu kita buat garis melintang dekat 7. So kita buat ketinggian ni ikut apa kekerapan yang dekat dalam jadual. Okay, so kemudian kita buat nampak kan, kita buat macam bentuk garis bar. So then jangan lupa tulis kekerapan, boleh potong markah tu kalau tak tulis. Okay, so itu cara untuk lukis histogram. Okay, kalau cara lukis poligon kekerapan, untuk poligon kekerapan dia sama je macam histogram. Maksudnya cuma dia punya paksi mengufuk tu mesti paksi mengufuk ni mesti okey. Untuk paksi mengufuk kena pastikan dia adalah titik tengah dan juga paksi mencancang adalah kekerapan lah. So lebih kurang sama je macam tadi, cuma beza dia adalah kat sini kita buat point-point lah, kita tulis pangkah-pangkah. Tadi kan kita tulis bar kan, graf bar.
So contoh sama juga macam kekerapan kan. Kita akan buat pangkal-pangkal ni ikut berapa kekerapan. Contohnya 24, yang titik tengah 24, dia punya kekerapan dia 4. So kita pangkal dekat 4. Yang titik tengah 29, kekerapan dia 7. So kita pangkal kat 7. Titik tengah 34, kekerapan dia 6. So kita pangkal kat 6. Titik tengah 39, kekerapan dia adalah 4. So kita pangkal dekat 4. So kita pangkal ikut kekerapan. Beza dia, untuk poligon kekerapan ni, kita tambah satu titik tengah sebelum dan selepas, sebab kita nak tutup. Kalau kita tak tambah sebelum dan selepas, dia jadi macam tengah-tengah tu kan. Jadi kita tambah sebelum. Contoh 24, 5 nombor sebelum 24 mestilah 19. Dan juga 49, 5 nombor selepas 49 adalah 54. Ikut berapa beza dia punya titik tengah lah. Kita boleh agak lah ni 24, 29, 34. Kita boleh agak lah pada sebelum 24 mesti 19. Ni 44, 49, lepas 49 mesti 54. So kita tambah satu titik tengah sebelum dan selepas. Kemudian kita tandakan pangkah dekat kosong, dekat bawah sekali. Okay, kemudian kita sambungkan je garis tu. Okay, sambung je macam ni. Okay, so barulah kita akan dapat. Inilah namanya poligon kekerapan. Okay, so dapatkan beza dengan histogram tadi. Sama juga guna titik tengah, mencacah guna kekerapan. So kita tanda pun ikut kekerapan. Cuma satu dalam bentuk bar, satu dalam bentuk pangkar dan garis. Kita gariskan. Ni tak payah kita buat lekuk-lekuk kan. Kita kena garis guna pembaris. Nampak segi-segi dia tu. Okay, seterusnya adalah ogive. Okay, ogive ni dia lain sikit. Sebab ogive paksi mencancang dia, kita guna kekerapan longgokkan. Jadi kita kena tahulah kena apa, kita refresh balik apa macam mana cara kira kekerapan longgokkan. Okay, cara kira kekerapan longgokkan, kita tengok. Okay, contohnya ni kekerapan dia adalah 4 kan. So untuk yang pertama tak apa, kekerapan dia saling je 4. Okay, kekerapan kedua adalah 4 ni. Kekerapan kedua adalah 7. Kekerapan dia 7 kan, tapi kita tambahkan dengan kekerapan sebelum dia, iaitu 4. 7 tambah 4, jadi kekerapan dia adalah 11. Okay, kemudian kekerapan ketiga pula 6. Kemudian kita tambahkan dengan kekerapan sebelum dia, iaitu 6 ni tambahkan dengan 7, tambahkan dengan 4. Jadi ataupun yang kita dapat 11 tadi tambah je dengan 6 ni, so kita dapat 17. Okey, kemudian kekerapan seterusnya 4 ni tambah dengan 17 yang tadi tu, dapatlah 21. Yang seterusnya 2 ni tambah dengan 21 ni, dapatlah 23. Kemudian 23 ni tambah dengan 1 ni, dapatlah 24. Okey, kita tengok lagi sekali cara kira kekerapan longgokkan kan. Okey, so mula-mula 4 tu salin balik yang sebelum ni, kemudian kemudian dapat 11 ni sebab 4 tu tambah dengan 7 dapat 11. Kemudian dapat 17 sebab 11 tambah dengan 6 dapat 17. Kemudian dapat 21 sebab 17 tambah 4 dapat 21. Kemudian dapat 23 sebab 21 tambah 2 dapat 23. Dan dapat 24 sebab 23 tambah 1 dapat 24. So tu cara kira kekerapan longgokkan. Kita longgokkan kekerapan. Okay, so ogive tu nanti yang mencancang tu yang kita akan guna kekerapan longgokkan ni. Okay, so kita tengok kat sini ya. Kalau kita tengok dekat ogive ni contoh, kemudian dia punya yang beza dia, dia punya paksi X ni lah, paksi mengufuk dia guna sepadan atas. So kalau kita tengok sepadan atas yang 26.5 ni, dia punya kekerapan longgokkan dia adalah 4. Sebab tu kita tambah 4. Kemudian 31.5 ni, dia punya kekerapan longgokkan dia adalah 11. 36.5 ni kekerapan longgokkan dia adalah 17. Dan seterusnya. So kita guna kekerapan longgokkan. Dan ini kita tak boleh guna pembaris. Kalau kita guna pembaris, dia jadi bersegi-segi. Okay, ogive memang kena lembut macam ni lah. Kalau boleh guna pembaris fleksibel. Okay, kita tengok
satu persatu macam mana. Kemudian ogive ni kita kena tambah satu sempadan atas sebelum sebagai tapak dia yang kosong ni, kosong dekat bawah. Kita tengok macam mana lukis ogive ni. Okay, so mula. Okay, sekejap ya, kita atas, kita ataskan sikit. Okay, mula kita buat paksi mengufuk dia. So kena buat sempadan atas eh. Kalau tak ingat sempadan atas tu, contoh 21 hingga 26, atas dia 26 kan, 26.5 tu sempadan atas. Kalau 31 hingga 36, sempadan atas dia 36.5. Okay, so kekerapan longgokan ni ikut skala yang dia bagi. So kita tanda je pangkah-pangkah ikut kekerapan longgokan. Ogive guna kekerapan longgokan, kemudian kita buat je garis. Macam tu je cara kira. Macam tu je. So inilah beza ogive, histogram dan poligon kekerapan. Histogram bentuk bar, poligon kekerapan ikut bersegi-segi ni, tapi dua-dua guna mencancat, mengufuk bawah dia guna titik tengah, dan yang menegak guna menegak ataupun mencancang guna kekerapan. Dan ogive bawah dia guna sempadan atas, dan yang menegak tu guna kekerapan longgokan. Okey. Untuk soalan D ni selalunya berbeza-beza, tapi cara dia sama je. Soalan E. So nyatakan bilangan murid berdasarkan histogram, nyatakan bilangan murid yang kurang daripada 32 buku. So senang je, kurang daripada 32 buku. Jadi tengoklah kat sini buku dia, buku kalau kita ambil yang 6 orang ni, kat kekerapan ni, kalau kita ambil yang 6 orang ni, ni dah 34 buku. Dia nak kurang daripada 32. So 24 dengan 29 tambahkan yang 4 dengan 7. So maksudnya 11 orang lah. Semudah tu je, kita baca daripada situ je. Kalau dia nak lebih daripada 39 orang, yang 44 dengan 49 ni berapa ni? 2 tambah 1, 3. Macam tu je. So senang je. Okay, good luck. Thank you.